Dua minggu telah berlalu. Aku mengasingkan diri di sebuah desa bersama Dazan. Aku tidak pantas lagi menunjukkan mukaku kepada rekan-rekanku. Aku sudah membiarkan Michan mati di depan mataku sendiri. Michan. No. Dazan. Darah Michan udah habis kan? No. No. Please. Michan, please come back. Michan. Maafin aku. Sebentar lagi kayaknya perang semakin dekat. Michan, kamu jangan sampai mati ya. Enggak lagi, ada kamu kan. Ini gak mungkin sih aku gak mati. Kamu janji ya. Kamu harus terus dekat-dekat sama aku, oke? Okay? Oke, okay. Aku janji. Kita masih sama-sama, jadi pasti semuanya bakal baik-baik aja kok. Aku yakin itu. Selagi ada aku, tenang aja, oke? Okay? Okay. Aku udah ngebiarin rekanku mati. Aku emang udah gak pantas lagi jadi ketua ya. Maaf Dazan, aku lagi nggak nafsu makan. Aku udah gagal jadi pemimpin. Aku udah nggak pantas lagi jadi pemimpin. Aku nggak akan balik lagi ke sana. Kamu telah menjadi pemimpin yang baik. Aku sudah membiarkan rekanku mati, Dazan. Mana mungkin aku bisa disebut sebagai pemimpin? Sudah kuduga. Kau berbicara hanya sepatah kata. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan menjadi orang hancur dan tidak berguna. Lalu aku harus apa? Balas dendam gimana? Aku harus gimana coba? Kita tuh udah gak ada harapan lagi, Dazan. Kita tuh udah dead end, tau gak? Kita mau ngarapin senjata ini. Kamu lihat kan kemarin? Itu orang udah aku tebas berkali-kali pakai senjata ini gak hancur, tau gak? Malah kita yang terpojok. Aku udah gak ngerti lagi, sumpah. Kita harus gimana? Kamu adalah seorang pembaca buku, bukan? Kamu pasti bisa mencari cara agar kamu bisa menjadi lebih kuat. Ya, aku nggak tahu juga sih sebenarnya. Soalnya kita kan nggak bisa terlalu berapa sama buku kan. Dan juga aku di sini sendirian. Aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain sama partnerku. Ya udah deh kalau gitu. Dazan. Cuman kamu yang aku punya di sini, Dazan. Jadi tolong bantu aku untuk menjadi lebih kuat, Dazan. Ayo kita ambil armor kita. Let's go.
Dazan, sekarang kita harus kemana? Kita pun sekarang gak tahu arah di mana. Apa kita mau ke librarian dulu kah? Tapi Dazan, sumpah kalau misalnya Ara tahu kalau Michan mati, Ara nggak bakal maafin aku, Dazan. Yaudah, aku siap. Aku siap apapun konsekuensinya. Yaudah, Dazan, kita ke librarian yuk. Let's go. Tira, aku mencoba. Kemarin pas rapat ada perang. Kamu inget dewa itu kan? Perang? Dewa itu datang. Aku nggak tahu. Terus pas kami coba melawan salah satu dari pasukan mereka, Michan mati. Enggak. Kamu bohong kan? Aku serius, Ra. Enggak, aku mau percaya. Michan mana sekarang? Michan mati, Ra. Nyebut sana, coba. Mungkin dia nyasar atau gimana? Enggak ada. Michan mati. Di depan mataku sendiri, Ra. Aku lihat Michan mati. Mereka terlalu kuat, Ra. Aku bahkan kok bisa? Aku bahkan hampir mati di sana. Kok bisa nyelamatinku tiap waktu, tapi kenapa Michan? Aku mencoba, Ra. Mereka terlalu kuat. Enggak. Maafin aku, Ra. Bohong kan? Tapi kita enggak bisa hidup terlalu sedih ini, Ra. Kita harus kuat, Ra. Aku harus balas dendam. Kita harus balas dendam, sumpah. Ku tebas kalian semua. Sekarang, Ra, kita harus cari petunjuk. Kalau misalkan kita harus baca buku sekarang. Kita harus bermalaman di sini. Kita harus baca buku di sini. Kita harus cari petunjuk. Pasti ada salah satu benda yang bisa bikin kita sangat kuat, Ra. Tapi Ra, kita harus bunuh mereka, Ra. Oke. Akan ku bunuh kau. Urusen da yo. Kusso. Kita harus mencari buku agar kita bisa menjadi lebih kuat, Ra. Iya, Gi.
Kita cari sekarang kah? Iya, kita cari sekarang yuk. Gerak! Bukan buku ini. Aduh, bukan. Duh, di mana ya? Astaga! Please, kasih kami petunjuk. Ini kah? Astaga, bukan. Aku mohon, berikan kami petunjuk. Ra, ada petunjuk kah? Belum, Gi. Kamu gimana? Aku juga belum, Ra. Kita nyerah aja kali ya. Enggak, Gi. Cari terus sampai dapat petunjuk. Oke. Cari lagi. Gak ada, kah? Aduh, seriusan gak ada bukunya ini. Jadi, aku bakalan biarin Michan mati sia-sia gitu aja. Kasih kami petunjuk, please. Petunjuk, kami mohon, tolong kami, tolong. Ini gak ada. Ra, Ra, sini Ra. Kenapa? Aku dapat buku. Tunggu, kita bisa baca bareng-bareng gak? Ada itunya gak? Red Crystal. Api menyelimuti kegelapan. Dendam dan rasa benci. Kekuatan yang paling kuat, jiwa yang suci akan terselimuti oleh rasa kebencian. 64 orang yang berhasil untuk hidup. Kematian. Kematian, kegelapan, dendam. Masuklah, gunakanlah kekuatan ini. Balaskanlah dendammu. Kejar. Tempat itu terbentuk dari rasa benci yang berujung menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan. Dead Zone. Hah? Ini apa? Kok 3480 tahun yang lalu, satu orang bangkit dalam kebencian, hidup di kekuatan yang abadi. Kami membutuhkan nyawa. Berikan kami nyawa. Kekuatan akan kami berikan. Datanglah wahai orang yang diselimuti rasa rasa benci. Ra, serem banget, Ra, sumpah, Ra. Serem banget, Ra. Gila ini. Ini serem banget, gila. Kamu udah nangkap sesuatu enggak di sini? Wait. Aku nangkap beberapa angka sih. Aku enggak tahu masuk angka itu, tapi Ra. Ini kok ora. Ini kok ora. 64. 64. Kalau misalnya 64 berarti itu Y. Kemungkinan Y. Ketinggiannya 64. Ada 2652. Minus. Minus. Minusnya dari mana? Ada kan itu 26 52. Itu minus. Jadi minus 26. Oh, 2652. Kita dengan ini bisa membunuh dewa itu, sumpah. Ya, Ra. Dazan, kita harus siap, oke? Pakai senjata murah. Tiga ribu empat ratus empat puluh satu. Kayaknya itu udah deket deh. Aku gak tahu juga sih. Ra, menurut kamu gimana, Ra? Ini udah deket bukan sih kayaknya? Ini koordinat ini udah deket banget ini. Iya, 3481. Iya gak sih, Dazan? Yaudah deh, Ra, kalau gitu kita jalan lagi aja kali ya. Jalan lagi. Aku ngerasain hawa-hawa yang aneh, sumpah. Ini ada apa sih? Kenapa? Itu ada air di depan. Hah? Ada air di depan. Hah? Rara, itu di... Gi, apa, Gi? Apa? Aku gak liat apa-apa. Itu di depan. Apa? Depan. What the hell was that? Di depan. Anjir, ini apaan? Ini. Ra, kita gak pernah baca ini kan, Ra? Gak pernah. Oh, gak, aku baru baca juga sama. Oh my god. Yo!
Itu kenapa ada naga, anjir? Wah. Itu naga, Ra. Kebayang gak itu bentuknya naga? Iya kan? Itu naga. Iya, makanya aku juga bingung. Sorry, kata bukunya. Hah? Oh my god. What the hell is this? Dazan. Itu apa, anjir? Oh my. Wait, ini apa, Ra? Itu kristal kah? Itu kayak kristal, kayak jantung gak sih itu? Kayak jantung. What the hell? Bentar. Sumpah ini enggak aman. Hati-hati guys, hati-hati. Ibu itu bilang kalau butuh nyawa. Iya, di buku ini bilang kalau misalnya dia butuh nyawa. Jangan bilang kristalnya harus diambil sama Dazan. Dazan, kamu siapkah untuk menjadi lebih kuat? Dazan, nanti nyawanya berkurang satu dong, Gi. Ya, Ra, tapi ini demi membalas dendam kita. Kamu ingat kan? Iya. Kan udah aku kasih tahu, Ra, Michan mati, Ra. Kita nggak ada, kita nggak ada lagi yang harus kita tunggu, Ra. Di sini kita harus balas dendam. Dazan, kenapa? What the hell? Itu kenapa, Dazan? Dazan, are you okay? Dazan? Ra, itu kenapa, Dazan, Ra? Oh my god. Dazan. Geser. Tadi kamu lihat gak sih yang bayangan-bayangan hitam gitu? Itu masuk ke badan Dazan. Ke badan Dazan. Tapi kok tiba-tiba kayak gini dah? What the hell? What? Ini kenapa, Ra? Kok jadi kayak gini, Ra? Merah-merah semua? Oh my god. Wait, ini sekarang kita harus gimana? Ini sekarang kita harus gimana? What the hell just happened? Kita langsung ngegerak. Kristalnya hilang. Anjir, what the hell? Kok berubah warna, Ra? Wah, sumpah ini gak waras, Ra. Ini udah gak waras lagi, Ra. Ini Ra, hati-hati, Ra. Siapapun kamu, siapapun kalian yang mau mencoba-coba. Aku tebas kalian di sini. Tunjukkan diri kalian. Nyawaku tinggal satu lagi, mati aku. Apa di? Dazan. Dazan, stop Dazan. Jangan gerak. Dazan. Ayo Dazan. Dazan, stop Dazan. What are you doing there? Dazan, come back. Dazan, sumpah Dazan. Dazan. No. Oh my god. Ra. Lakuin sesuatu, Ra. Tembak apa bagaimana gitu? Aku mohon, please. Aku gak mau lihat lagi ada partnerku yang mati, please. Please. Dazan, sini Dazan. Ra, kita harus ngapain, Ra? Aku gak tahu. Dazan ngapain di situ, coba. Dazan, come back. Dazan! Dazan! Ra! Itu liat, Ra! What the hell? Ra, kayaknya kita harus kabur, Ra. Udah, Ra, kita gak ada harapan lagi, Ra. Udah, Ra, kita kabur itu apa? Itu gerak gak? Enggak, dia nginep situ. Tapi itu diam, Ra. Enggak.
Dazan ada di situ. Kita balik lagi nih berarti. Tapi petirnya banyak banget nih, gimana dong? Ra, itu Dazan. Gih, itu Dazan. Kok jadi kayak gitu bentuknya? Dazan, ini kami. Dazan. Gih, itu Dazan masih sadar. Iya, Ra. Yuk kita ke sana. Dazan, kamu tidak apa? Wah. Dazan, kamu kenapa? Hati-hati. Dazan, sadar. Dazan, kenapa? Bukan tujuan kita untuk membalas dendam. Kenapa kamu malah memukulku? Dazan, aku mohon, sadarlah. Mi, udah, nanti kamu yang mati. Aku gak mau kehilangan orang yang aku sayang lagi. Tapi, Ra, Dazan adalah kunci kita untuk balas dendam, Ra. Mi, nyawa lebih berharga. Aku mohon. Pak Gem, mungkin bisa membantu. Pak Gem, gimana? Kita bahkan gak tahu dia di mana. Sampai sekarang pun, dia masih hilang. Tapi pasti ada cara, Ra. Apa? Kita minta tolong Akari memberitahu keberadaan Pak GM. Nah iya, lempar aku kristal Akarinya. Oke, sebentar, aku kesana. Hah? Gacha, Akari, datanglah. Kalian kenapa? Kenapa kalian membunuh satu sama lain? Ceritanya panjang, tapi aku mohon beritahu kami keberadaan Pak GM. Pak GM berada di Serendia. Cepat, pergilah kesana. Terima kasih Dewi Akari. Pak Game,